Tak bisa penuhi maunya Indra Syafri. Hoki Caraka resmi dicoret dari timnas U22 Indonesia jelang SEA Games 2023. Indra Syafri selaku pelatih kepala timnas U22 Indonesia membeberkan satu nama yang telah dipastikannya tak akan ikut SEA Games 2023. Pemusatan latihan, TC, timnas U22 Indonesia sudah memasuki tahap akhir. Serangkaian laga uji coba telah dimainkan skuad Garuda Muda. Sejauh ini anak buah Indra Syafri sudah memainkan 3 laga uji coba jelang SEA Games 2023. Timnas U22 Indonesia memainkan laga uji coba melawan Bayangkara FC dan Lebanon sebanyak 2 kali. Awalnya, ada satu laga lagi yang telah dipersiapkan Indra Syafri untuk anak asuhnya. Mereka direncanakan akan bertanding melawan sang jawara Liga 1 musim ini, yakni PSM Makassar, pada Selasa, tanggal 18 April tahun 2023, lalu. Akan tetapi, PSM menyatakan diri belum siap dan laga tersebut dibatalkan. Kendati demikian, proses persiapan timnas U22 tetap berjalan dengan lancar. Bahkan pelatih asal Sumatera Barat itu sudah mendapat kerangka tim untuk SEA Games 2023 Kamboja nanti. Ya, sesuai roadmap, hari ini, kemarin, kita menetapkan 20 pemain yang akan kita bawa nanti ke Kamboja, ucap Indra Syafri, dalam sesi jumpa pers pada Rabu, tanggal 19 April tahun 2023. Alhamdulillah dengan mengucapkan bismillah, saya meyakini apa yang kami pilih adalah yang terbaik, sambungnya. Meski begitu, hingga saat ini PSSI masih belum merilis nama ke-20 pemain tersebut. Di lain sisi, Indra sudah bisa memastikan satu jebolan timnas U20 Indonesia tak akan turut serta dalam kesempatan kali ini. Pemain yang dimaksud Indra Syafri itu adalah Hoki Caraka yang berstatus sebagai pemain depan. Sejauh ini, Hoki memang belum menunjukkan tajinya sebagai bomber papan atas timnas. Dari seluruh laga uji coba yang dilakoni skuad Garuda, pemain PSS Sleman itu tak bisa menciptakan satu gol pun. Setelah pemain 19 tahun itu dicoret, Indra ternyata sudah memiliki penggantinya. Ex-pelatih asal Bali United itu akan memanfaatkan tenaga dari bomber PSM Makassar dan Bayangkara FC, yakni Ramadan Sananta serta Titan Agung Fawazi. Hoki Caraka hari ini tak ada, jadi hari ini Hoki tidak hadir sudah 2 kali latihan. Dan kita tidak mengikut sertakan lagi setelah pertandingan uji coba melawan Lebanon. Jadinya kita memanggil Ramadan Sananta, dan kita coba Titan Agung, ucap Indra. Seretnya gol milik Hoki ternyata bukan menjadi alasan sang pemain dicoret dari skuad. Indra membeberkan alasan yang lebih spesifik terkait hal itu. Menurut Indra, ex anak asuh Shin Tae-yong tersebut tak bisa memenuhi ekspektasinya. Sebelumnya, Indra menegaskan bahwa dirinya ingin memiliki pemain yang bisa bermain di 2-3 posisi dalam sebuah laga. Nah, Hoki Caraka nyatanya tak bisa mengikuti kemauan pelatih berusia 60 tahun tersebut. Alhasil, dirinya harus puas gagal tampil di ajang SEA Games 2023 Kamboja mendatang. Kita berusaha, yang paling susah itu mencari pemain yang bisa bermain di 2-3 posisi. Alhamdulillah tadi kita sudah coba berapa pemain yang bermain di posisi yang berbeda. Dan alhamdulillah kami sudah yakin 20 itulah yang terbaik, tutup Indra Syafri. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!